Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binastain ala umurnya wa din. Wassalatu wassalamu ala sallam biya mursalin wa ala sallam biya mursalin. Assalatu wassalamu ala sallam ya Rasulullah biya dikulati lati hari ini. Saya di hotelnya mertua saya Zob Red Door Yudhistira dan Pasar. Jadi kalau Sob main mau ke Bali, main aja ke sini. Nah ini Red Door-nya. Kamarnya luas-luas, mungkin ini Red Door terbaik ya. Ya saya kan, saya orangnya hemat Sob. Kalau ke Malang kemana-mana, ke beberapa daerah kadang pakai yang Red Door-Red Door ini. Dan kamar yang beliau buat itu standar kayak bintang 3 Sob, luas-luas kamarnya. Kamar mandinya luas, fasilitas lengkap loh. Hampir kayak bintang 4, cuman kurangnya enggak ada kolam renang aja gitu. Sisanya bagus semua gitu. Nah, saya beruntung banget punya ayah mertua yang luar biasa gitu. Dan beliau tinggal di sini sekarang padahal kan ada rumah di rumah saya. Di pavilion saya ini tiba-tiba udah hampir berapa bulan? 2-3 bulan Pak Kongnya. Kong, tinggal di hotelnya berapa bulan nih? 4 bulan. 3 bulan loh. Nah, dan beliau ini bangun hotel lantai 3 21 kamar itu pas kena Covid gitu, corona. Sepi jadinya. Alhamdulillah ada sih yang datang kadang 5 kamar, 3 kamar, 2 kamar, ya udah. Yang tahu-tahu pasti ke sini. Karena apa yang apalagi yang langganan yang lama-lama itu. Ya, karena memang luas kamarnya. Jadi kalau kita di tempat lain kan biasanya kan sempit-sempit ya. Kalau sempit kalau kita bawa keluarga enggak enak. Ini kan enggak luas bener gitu. Jadi mak standarnya kalau beliau nggak main-main gitu, ya udah gitu. Kamarnya maupun fasilitasnya tuh. Oh iya dia nih, lihat nih. Gimana kok kamarnya kok seperti apa? Oh gak mau ya udah. Dia beliau malu gak pak, gak kayak ini. Seperti bintang 5, bintang 4 katanya kamarnya. Kamarnya. Ya itu dia. Jadi kamar mandinya luas dan saya senang ya. Beliau ini partner bisnis saya dulunya itu. Dan masih umur 79 tahun ya. Ya, dan saya beruntung beliau ini terbuka gitu, luar biasa. Kemarin datang ke rumah sama istri saya cerita minta dipijet, jadi intinya mana? Saya ini tukang pijet Sob, karena saya emang ngerti tentang urat manusia ya, nggak tahu Allah ngasih kelebihan gitu. Dan kelebihan saya ini ya alhamdulillah yang menikmati mertua saya, mertua sama istri saya ini gitu, serta anak-anak ini gitu. Jadi kalau di rumah saya tukang pijetnya ini gitu. Ya, dan beliau jadi kalau anda jadi tukang pijitnya mertua itu sebahagia gitu, bisa membahagiakan. Beliau itu nggak minta macam-macam, cuma minta itu aja. Sebulan sekali, dua kali kesini saya. Kadang-kadang kalau ini dia datang gitu. Jadi ini saya manfaatkan langsung saya minta doa setelah itu. Minta al-fatihah dan itu doa. Gitu. Ya udah, jadi intinya itu. Dan jadi beruntung bagi saya karena saya sekarang ini beliau masih membutuhkan gitu. Dan saya juga ngomong ke istri saya yang jadi harta kita cuma orang tua dan mertua saya gitu. Jadi ya itu dia. Jadi dulu saya ke Bali ini itu kan di Jakarta saya udah janji sama beliau. Beliau itu minta janji saya bahwa saya harus tinggal di Bali ngurus-ngurus. Jadi udah saya buktiin gitu. Tadi saya minta lagi Pak boya jangan di hotel, tidurnya di rumah, balik lagi aja ke rumah sana. Ya warga di sini mau belum normal katanya. Ya kalau karena belum normal kondisinya, beliau masih minus sekarang ini. Tiap bulan ya minus lah gitu. Barang 3 jutaan minus bayar listrik dan yang lainnya. Jadi karena masih minus, di sini cuma ada 2 orang, suami istri yang merawat ini, yang ini ngelamun ini. Ya udah akhirnya dia beliau tinggal di sini. Gitu. Jadi ya itu karena minus itu dia tinggal di sini untuk awasi, untuk menemani. Itu kalau udah normal baru, udah normal, kondisinya bagus baru beliau mau tinggal balik lagi. Jadi saya kehilangan beliau banget ketika beliau gak ada di rumah ya. Di rumah itu beliau itu paling rajin sholatnya, subuhnya pagi dulu. Saya kalah sama dia, kalau sekarang enggak. Kalau dulu kalah saya. Dulu beliau ini jam bangun tuh jam berapa ya? Jam setengah lima itu udah jalan, jam 5 kurang seperempat jalan. Nah sekarang alhamdulillah saya mudah-mudahan doain sob ya, mudah-mudahan istiqomah bisa sholat tahajud terus dulu. Jadi jam setengah empat saya udah bangun, ya udah gitu, sholat di depan ini. Sampai subuh nanti. Nah. Jadi itulah kalau ada mertua itu pusaka itu harus kita istimewakan. Apapun saya tadi habis maghrib langsung sini. Baru sekarang ini nanti mau isya ya harus balik lagi. Jadi itu aja. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya ini hotel yang Red Door. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.